Luncur ke TKP. Siap. 86. Kita siap berangkat? Baik. Ya. Kita sudah berada di Direktorat Polair di Makassar. Kita akan menuju Pulau Badi, bagian dari 115 pulau yang dimiliki Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Di Pulau Badi, itu juga ada program kerjasama Polri dengan perusahaan yang memang mengembangkan terumbu karang, melaksanakan transplantasi terumbu karang. Tiba di dermaga, disambut kita oleh anak-anak yang sedang berenang. Dengan cerianya, mereka memberikan sambutan, dadah Pak Polisi. Nah, dadah. Selanjutnya, kita akan melakukan perjalanan untuk melihat budidaya kuda laut. Nah, kena. Ini lagi dikuras. Iya, dikuras, Pak. Sama mau kuras juga dibawa. Kudanya ada di sana, Pak. Sekarang kudanya kumpul di sana semua. Iya, ini saya karantina dulu. Oh, ini induknya nih. Iya. Bisa kita lihat sama-sama. Jadi indukannya ini kalau kuda laut itu yang bertelur adalah yang jantan, yang melahirkan, yang mengeluarkan itu jantan. Budidaya kuda laut kita perlu dukung karena kuda laut juga merupakan satwa yang dilindungi. Di mana 10% dari hasil budidaya harus dikembalikan ke alam. 4-5-6 bulan mereka sudah cari pasangan. Kamu sampai sekarang masih jomblo juga, Kadri. Sini lihat dulu. Bikin malu aja kamu. Sekarang kita berpindah ke kolam sebelah. Ya, kita akan lihat budidaya kerapu atau di sini dikenal dengan sunu. Kerapu macan dan kerapu tikus yang sangat digemari kalau di restoran-restoran orang berada itu, sekarang itu sudah sangat langka juga karena akibat ulah manusia juga, yaitu dengan cara membius, karena kerapu itu hidupnya di karang. Kalau program ini, kita memang tidak ada rencana mau dijual ke restoran atau kemana-kemana tidak dijual. Kita akan kembalikan ke habitatnya semua. Tujuannya untuk apa? Supaya banyak ikannya. Cumi-cumi bagaimana? Nah, cumi-cumi udah bagus, Pak. Bagus? Bagus. Nah, akibat dari bius tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Nah, kalau bius ada, cumi-cumi lari semua? Ya, lari semua, Pak. Apa minyaknya cumi-cumi katanya mau bius? Sama tidak ada itu, troll. Nah, Pak, ini pengen anu mau ya? Itu ketan ikan sudah banyak muncul. Tadi malam saya, kemarin saya dapat 4 pelaku troll lagi. Dari Pulau Satandos itu. Iya. Kegiatan yang kita lakukan di Pulau Badi tentunya menimbulkan pro dan kontra. Pro dari nelayan, dia menyatakan bahwa sekarang ikan banyak. Nah, yang kontranya oleh nelayan-nelayan yang biasa melakukan pembiusan dan pengeboman. Nah, selanjutnya kita persiapan melaksanakan diving, melepas ikan dan juga melaksanakan pengecekan terumbu karang yang sudah kita transplantasi sebelumnya. Ini harus dicek dulu ya, setiap penyelaman harus 200 ya oksigen kita ini. Kalau di bawah 200 ya kita harus cek kenapa tabungnya kurang. Ya, pada saat mau menyelam ada nelayan menghampiri kami. Berapa dijual itu ikan? 100. Enggak kemahalan itu 100. Tidak. Bukan 50.000. Kalau ini 75. 75. Ya. Ya boleh kita beli. Ya alhamdulillah ternyata ikan itu segar, tidak pernah masuk es, memang baru dipancing, ada cumi, ada ikan bawal, ada ikan segala macam. Iya. Terus mana plastiknya ada? Oh, enggak ada plastik, ada plastik diambil mana? Ambil uangnya dulu. Kita makan nanti ya di hotel ya. Ya kita makan langsung ya. Si nelayan setelah mancing langsung laku hasil tangkapannya dan sangat murah sekali. Thank you.
Sebanyak 2 hektar terumbu karang yang sudah kita transplantasi, itu hampir 2.000 meter persegi sudah mengalami pembusukan. Dan kami yakin mereka digerakkan oleh para pembawa. Orang-orang yang memiliki uang, yang memaksa nelayan mengambil ikan dengan secara tidak ramah lingkungan, dengan menggunakan bius, sampai kapanpun saya akan tangkap. Program pelestarian terumbu karang tentu menjadi harapan kami, sehingga lautan akan sehat, lautan akan indah, dan yang diuntungkan adalah kembali kepada alam. Alam lestari, lingkungan hidup stabil, otomatis nelayan tradisional kita akan lebih banyak, mudah bisa mendatangkan ikan yang lebih banyak lagi, dan nelayan tidak terlalu jauh harus melaut mencari ikan. Ibu, dengar nggak tadi ada suara isyarat bunyi tadi, dengar nggak? Dengar, tapi baru ditutup pintu, belum semuanya. Belum semuanya. Ibu berarti sudah mendengar ada isyaratnya ya? Iya, ada. Dari tadi Ibu manggil apa? Ngomongin bapak, bapaknya apa emang? Bah, salah banyak kenapa bapaknya ini? Iya, kata bapak juga paling kalau dari sini jarang bawa motor sih, paling kalau bawa motor cuma sebentar doang, nggak pernah lama-lama, nggak pernah pakai motor sih. Kalau gitu kan naik bis, Ibu bisa juga naik bis. Atau naik apa kek? Tadi bajai. Ini aja bangun tidur, bulu-bulu. Mungkin Ibu karena bangun tidur jadinya ini yang robos rel kereta ya. Apalagi gitu berarti Ibu belum fokus dong. Iya, benar-benar belum fokus. Belum fokus kan nggak boleh. Minta itu aja, apa yang slip biru aja biar saya bayar langsung. Oh, oke. Slip biru, Pak. Iya. Dijelasin dulu kalau slip biru. Jelas, jelas banget. Slip biru bayarnya di Bank BRI. Dendanya denda maksimal. Denda. Oh, yang denda itu aja tadi. Denda maksimal. Iya.